harusnya di sini rangka lebih gede, baru suruh gue kecil. Oh, kembali. Bener. Bang, ini motor apa, Bang? Iya, motor Rondo. Keren banget, Bang. Gila, pakai hijab. Ini Ducati ini kan? Ducati pening pala. Agak ada kepalanya tuh, nih. Ada kepalanya. Pening pala. Kemarin habis di-spend. Terus di karbon tuh belum jadi. Ngomong kalau ngonten tuh. Nge-lap, bos. Oh. Lihat yang nonton, bos. Berapa? Berapa yang nonton? Nih, bos. Jemskuy. 600. Ngeri, 600. Oh, serem kali. Jemskuy. Bola bergiling gua. Lu mau main bola, Ben? IP sama gua, Toy. Rokok enggak habis. Lipet dari sini. Ya. HP gua tadi di mana ya? Benis gue. Lah IP. Terus kapan ini gue? Udah ikutin dia aja terus. Del, Del. Lap terus, Del. Iya, biar bersih, Del. Top lock Bogor. Lang. Mencoba lupakan dia tiba yang bisa untuk Ben, mending motor lu taruh situ, lu siram. Iya, agak leon kau. Ini motor siapa ini? Jumbring ini motor lu. Ya, ini motor. Oke guys. Dre, main gak dong, Dre? Gak ada lawan nih, Dre. Anjay. Tahun-tahunnya kok pagi hari kayak gimana? Oke guys. Ya udah aja gitu aja. Oke guys, terus gitu. Ngapain lagi gua? Laipe terus pokoknya mah. Re, kita manjat pohon, Re. Iya, gua mau nanya ini. Masalah lu gimana nanya itu? Nanya mulu, ah. Aromanya rokok boleh gua bagi lu. Iya kan? Rokok boleh gua bagi, anjir. Gimana, Bang? Masalah lu, Bang, sama ini, Bang. Bilang aja minta kopi. Dihabisin lagi kopi. Gimana, Bang, masalah lu? Ya juga lu mau dibilangin shot lagi. Amin. Ah, kotor perak. Gimana, Bang, masalah lu, Bang? Ini gara-gara lu, Bang. Banyak netizen katanya lu suruh dikeluarin aja. Ke siapa ngomongnya? Ke gua. Emang enggak ada. gua enggak ada ya? Gimana, Bang, ini, Bang? Masalah lu sama ini. Tanya aja orang. Babang viral. Banyak aja orangnya bingung, gua bingung kenapa gak tahu, kayaknya lu yang paling disalahkan, Bang. Iya, emang permasalahannya apa sih? Lah kan itu kita yang tahu. Ya udah, biarin aja orang mah. Orang-orang nggak pada tahu ya. Iya kan, nggak tahu gitu gimana, nggak tahu ya. Padahal yang sebenarnya apa, kita udah main. Oh iya ya, padahal nggak tahu ya bahwa lu itu Ultraman ya, Bang ya. Ultraman ya. Bapaknya. Jadi gimana? Terus apa enggak gitu? Terus apa enggak? Nggak tahu lah. Lah orang kentut lah, banyak orang boleh asu. Aduh, mulutnya nggak pandai. Kalau nggak ada gue nggak seru. Emang? Iya, nggak seru. Iya, nggak bercanda mulu. Hidup kan kudu bercanda. Kalau lu bahkan sama Babang Viral tampol-tampolan kan? Bercanda mulu, dari bercanda enak. Balap itu. Ngajakin balap, Bang. Lah, enggak ada tahu-taunya. R-Hacking aja kalah sama motor lu ya.
dibahas. Oh, gak usah dibahas. Iya kan? Iya. Iya, ya, cuman kalau modal porting, cuman porting-portingan masih berani. Oh, masih berani lah ya. Jadi gimana bang, ini bang masa lalu sama ini terus apa enggak? Tahu, gua aja belum membahas. Kalau ditanyain begitu, gua bingung jawabnya. Lah terus gua kudu nanyanya gimana tuh? Lu nanyanya apa ya? Gua usah nanya lah. Pusing. Kemarin kan gua udah nanya sama. Kalau ibaratnya kalau gua jawab kayak gimana? Nantinya gua yang keluar-keluar. Oh gitu. Iya. Lu nggak mau keluar-keluar lah ya? Iya. Soalnya kan gua juga belum apa? Belum ngebahas. Oh belum ngebahas. Jadi kalau jangan gua, taunya ngada-ngada apa keluar-keluar gitu. Oh. Ya kita lihat aja. Kita tapi lu gimana. Banyak dihujat gak Beng? Kalau dihujat sih ya wajar lah. Namanya wajar. Orang nggak tahu. Gitu. Iya nggak tahu sih ya. Namanya orang nggak tahu. Padahal kalau umpamanya tahu sebenarnya mah. Seperti apa ya? Korek dulu dong. Sambil smoking aja ini guys ini. Bangga, bangga. Orang ini ya suhunya, suhunya tim sempak itu ini baku hantam itu Babang Fir. Iya. Dia nggak tahu. Ganggu aja lu, ganggu orang ngonten lu tuh. Siapa yang kan? Tuh, ya. Emang ganggu orang ngonten Gandhi ini. Itu jahe goreng kene lah. Jahe goreng kene. Jangan dikasih punya aku masa diutekin. Diutekin? Orang-orang malu-malu. Lah ini jahe orang bang. Tendang parah banget lu bang. Udah habiskan jahe orang kita. Ngapa sih Gandhi tuh? Roma, lu ada lu mau cerita gibah apa? Gak jadi, orang cuma bercanda doang. Ah, bacot nian. Ada yang mau balap sama gua apa ribut gitu? Oh shit. Setiawan dari tadi nungguin. Mat. Kron lu diajakin lagi. Kron. Gak dihabisin. Kasihan kawan aku satu ini. Kawan-kawan nih, cewek. Oh, berarti lu sama Dekron mah udah enggak? Oh, emang enggak ada masalah. Oh, masalahnya lu sama Emon ya. Buat Dekron itu. Iya, tapi kan lu kedorong-dorong itu sampai nyusup. Enggak ada masalah gua mah. Enggak ada masalah. Orang-orang pada enggak mau bekas lu. Bacot nian orang ini. Gua lagi sih. Ya udah minum sih. Enggak mau bekas lo katanya. Jadi kayak mulut gua bau aja anjir. Iya bau semen. Bau mobil ayam. Jadi sekarang masalah lu sama sama ini Babang Viral. Enggak ada, gua enggak punya masalah. Lah itu kemarin gaplok-gaplok maksudnya apa? Lu nggak nonton di channel gue? Nonton di channelnya si Pajar malahan. Iya bahwa lu tiba-tiba gaplok aja padahal si Babang Viral mau ngasih duit lu 1 juta itu. Lu nggak tahu kayak netizen lu tahu-tahuan lah. Emang lu ambil kan duit 1 juta itu? Makasih kagak lu. Poya-poya. Oh buat poya-poya itu duit 1 juta itu kan buat dekal. Nyatanya malah lu ambil tuh punyanya Babang Viral. Gua bikin kandang ayam tuh. Bikin kandang. Lu buat bikin kandang ayam itu. Iya, ternak. Buset, ternak. Bisa ntar lu gawin gue. Ya. Oh, siap lah, aman. Lu jadi bosnya dewek. Aduh. Sibuk banget ini Bangga ini. Iya, lu galau ini. Galau kenapa? Masalah apa? Masalah ditinggalin. Oh, bisa diup gak lu gal? Gue lagi konten ini. Lu ditinggalin apa bang? Apa sih Per? Tadi kata lu ditinggalin. Lu bilang lu lagi galau. Bilangnya tadi gue ada masalah. Sekarang gue ditinggalin. Tinggalin siapa pula? Ah, kau ini nggak ingat. Tadi lu barusan di situ ngomong tadi, ditinggalin. Ditinggalin siapa? Tadi, kau nggak pernah ngomong tadi.
Kenapa gak bisa runyam gini gitu di sempak? Gak punya duit gua. Oh, lu galau nya gak punya duit? Lah kan udah dikasih duit kemarin. Ngadi-ngadi. Ini siapa yang gak ikut ya guys ya lagi? Awas lu. Awas siapa? Awas. Aduh. PK. Ya udah ini PK. Per. Apa? Sini lagi lo interview Beng, belum kelar. Iya, Beng, lu belum kelar, Beng. Lu kan nambah masalah mulu dia mah. Ya emang apa sih, Beng? Gua nanya doang romanya. Emang apa nambah masalah? Lu nambah ruwet semua ini. Lah kok bisa nambah ruwet? Kan gua nanya. Belum kepencet lu jangan gitu, Beng. Udah. Kameranya belum kepencet. Sini, Beng. Lu katanya punya masalah sama Fandika juga, Beng. Buset. Gua kira lu punya masalah sama Fandika juga. Apa, Casper? Enggak kan? Enggak ada masalah kan? Enggak ada sama gua mah enggak ada masalah. Oh, enggak ada. Beng, lu mau kemana sih, Beng? Lu romanya enggak mau pisan lu, Beng. Emang Beng ini nyari masalah mulu lo hidupnya. Lo. Tapi lo tay Bang Andi. Salah apa kok gua sih? Bang Otoy belum mandi. Bang Otoy belum mandi dia. Kemarin lu berdua gua liatin. Lu sebagai apa, Gan? Lu di situ tuh gak ada gunanya, Gan. Aduh, jelas doang ya. Lo nanya Ilai ya, guys ya. Jangan temenin dia nak. Nambah masalah lagi. Nambah masalah apa sih, Beng? Gua nanya. Gandi, coba tanya dia kan ada. Gandi, gua tanya enggak mudeng. Lu editing topiknya tuh lu enggak ini. Sini. Bangga ini sombong kali lo. Ditanyain bener-bener. Kenapa? Mirip banget sih ya kayak Abang Ade lu. Kembar siap lu ya? Apa kembar siap? Congkau itu hati-hati. Emang kenapa sih dengan moncong? Wow, itu serigala. Beng, lu lama-lama kenapa anak tim sempak lu mau bakwa hantamin semua sih? Ngadi-ngadi lo, gak ada itu ya. Nonton di mana dia ya? Kalau semuanya baik-baik saja. Lumayan nih tamelnya, Beng cari gara-gara. Sama ledak tim sepak. Yang cari konten ya, kegiatasi ternyata dia ini. Astagfirullah, mengadu domba nih. Jelek banget kayaknya ntar gue ini sama netizen ya. Iya, seolah-olah gue yang ini. Padahal kan si Beng ini masalahnya. Udah emang elu, Beng. Gue kan cuma ngeliat gitu kan. Kenapa kok si Babang viral bisa lu gaplok gitu kan. Lah, tahu dari mana dia? Lah gua nonton. Nonton di siapa? Di Pajar. Padahal Babang viral itu dan niatnya baik gitu kan. Berarti gua enggak baik. Iya, mungkin. Mending pukul kalau kayak gitu. Ya. Makanya gue minta penjelasannya di sini gitu. Karena banyak netizen juga beranggapan udah Beng aja lah yang dikeluarin gitu. Kenapa lo? Mending makan kita. Siapa? Nanggung banget Beng, terusin ini. Konten dulu kali ya. Oke, ya ngonten aja lah, ngonten. Gua mah ngontennya konsepnya kan beda. Apa konsepnya? Ya ini Mbeng cari gara-gara. Nunjukin muka Mbeng doang, enggak ada muka kau ditunjukin pun. Ya enggak apa-apa orang. Mana kali lah. Moncongmu itu. Ya kok enggak. Orang lagi tidur ya kan. Coba orang lagi tidur. Enggak perlu jam berapa, Mbeng? Lu Gan jangan kayak gitu. Lu aja kalau bikin konten dirusuin gak mau Gan. Bikin aduh. Susah emang. Ya kau bawa Mbeng ke sebelah sana kan aku dari tadi di sini. Ya Mbeng ditanyain kayak gitu. So jual mahal banget sih Mbeng. Kan udah itu jawabannya, Cok. Apa jawabannya? Lah itu gue bingung nanyanya kelanjutannya lah sedangkan nggak ngebahas kan gue dibawa-bawa lo ke dalam konten ini aja ngobrol padahal gue udah nggak diem lo. Iya Gandhi ini jangan-jangan ikut campur juga lu jangan capek ujang di balik batu kan tuh kan memfitnah. Kalau udang dibalik bakwan enak kan, jangan kayak gitu kan. Mbeng tuh Mbeng kabur, bahan lu di sana bukan gua. Si Mbeng itu malah kesono lo, parah banget emang Mbeng.
Ya guys, kayak gini lah guys ya. Ya guys, tim saya pakai gini itu sih. Andre. Oke guys ya. Thank you guys. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.